Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Riva. Jadi di video kali ini tuh aku lagi di Villa Ajior, tempatnya tuh di apa namanya puncak Bogor gitu. Jadi ini deket banget sama Taman Safari nih teman-teman. Buat kalian yang pengen banget liburan ke Taman Safari, ini rekomend banget gitu. Jadi ini villanya itu ada 3 lantai, jadi di bawah itu dapur gitu, tapi dapurnya luas banget. Terus di lantai 2 itu ada kamar-kamar, terus lantai 3-nya itu ada kamar juga, plus ada yang buat main apa tuh yang tenis meja gitu. Dan halamannya itu teman-teman lebar banget nih kalau kalian mau lihat. Ini jadi teman-teman, halamannya itu lebar segini. Jadi di atas sana itu ada tempat khusus gitu kayak buat santai-santai gitu kan. Jadi view-nya bagus banget ya ini kalau buat video-video atau buat main TikTok juga asik banget. Terus di situ juga ada bisa sport fotonya. Ini paling oke sih kalau menurut aku. Yang paling penting di situ juga ada sport foto juga di bawah. Aku lagi males turun soalnya ini hujan ya. Nanti kalau udah nggak hujan atau nggak gerimis nanti aku bakal turun. Nah, itu juga ada ayunan gitu, ada prosotan, terus ada ayunan juga. Terus ada apa? Kayak mainan anak kecil gitu, jumpang jumping gitu ya. Kalau aku ngomong sih jumpang jumping. Terus paling enak tuh ada kolam renangnya nih, teman-teman. Wah, mantap kan? Ini luas banget. Sendiri orang-orang lagi pada pergi. Lagi pada nyari makan. Karena aku baru datang banget, jadi aku tadi di rumah udah makan. Oke, terus view-nya paling oke banget nih di sebelah sini. Jadi di sini tuh ada berapa mobil, soalnya di sini nggak sedikit ya, karena ini ada 3 lantai. Jadi di lantai bawah itu ada orang lagi makeup gitu, karena kita lagi acara buat pernikahannya putri dan baron. Terus di atas itu juga ada rumah-rumah warga gitu, teman-teman. Wah. Ini namanya Hotel Ajior. Di sini tuh katanya bulan lalu itu si keluarga Ashanti pernah nginep di villa ini juga. Mantap. Ayo. Kolam renang nih guys. Ya apa-apaan tuh? Apa? Ade. Oh iya. Hai. Nih, view-nya enak nih. Ya Allah. Kayaknya apa menurut kalian? Lagi pacaran berdua. Dingin. Dingin. Adem ya. Guys.
Ayo kita ke kamar. Ih, keren sih ini view-nya. Kita tengok sebelah sini, guys. Ini villanya ada 3 tingkat. Ini ada ruang tamu tengah gitu nih, jadi lebar banget. Jadi ini katanya bulan kemarin tuh ditempatin sama Ashanti, keluarga Ashanti gitu nih kamarnya. Ada 3-4 kasur tapi berantakan ya, karena di sini udah ada orang duluan. Loh, Pak Cik ditunggu ngesar. Guys, pintunya langsung bisa kebuka nih sampai luar. Dikunci. Nanti kita lanjut di video acara pernikahan ya. Oke, teman-teman. Jadi ini udah aku di tempat lokasi yang buat acara wedding. Jadi ini tempatnya itu kayak sweet garden gitu, tepatnya di Hotel Amarilis di daerah Puncak Bogor. Nah ini tempatnya itu deket banget sama Villa Azior nih teman-teman. Dan ini tamunya udah mulai berdatangan karena di sini tuh nggak mengundang banyak banget, cuman keluarga dan kerabat terdekat aja. Jadi dibatasin ya, soalnya kan lagi musim pandemi kayak gini. Jadi juga disarankan pakai masker semuanya. Nah, kira-kira acaranya seperti ini ya teman-teman. Dan ini outfit aku tetap pakai masker. Dan ini pakai ala-ala yang zaman sekarang nih, buat tali masker gitu, suami aku. Nah ini acara langsung yang mau dinanti-nantikan nih ya teman-teman, makanya tamunya disuruh berdiri semua. Dan ini acaranya kayak lebih ke berat-beratan gitu deh. Nah ini semua dari keluarga pengantin ini langsung mau menuju ke pelaminan. Ini ada keluarga dan ayah ibunya semua, ada adik-adiknya, kakak-kakak juga ada. Coba kita saksikan ya. Baik, Bapak, boleh kita berikan tepuk tangan kembali ya atas kehadiran kedua pasangan ganda putra dan juga korban inti dari ganda juga putri. Inilah kedua orang tua kecil dari kedua mempelai kami, korban inti dari kedua mempelai. Dengan penuh kebahagiaan, penuh cinta hadir di sore yang berbahagia ini, mengantarkan sepasang kasih cinta beranda juga putri yang akan hadir di tengah-tengah kita. Kebahagiaan dan kerohasan yang tak mudah tentunya tidak lengkap tanpa doa dan restu kita semua yang hadir di sore hari yang berbahagia ini. Dilarang kerohasan dan mudah dan juga kebahagiaan ini dari kedua orang kami. Penuh sejuk kebahagiaan. Mana ya? Doa-doa hadir dan kita pilih mulai. Selamat datang kita mulai. Nah, di sini paling yang ditunggu-tunggu banget nih teman-teman adalah pengantinnya. Ini putri dan brando. Kalian wajib saksikan ya sampai habis. Dan ini acaranya enggak seperti yang aku biasa lihat. Jadi ini acaranya acara pernikahan sunat gitu deh kalau dibilang ya. Soalnya aku belum pernah lihat seperti ini banget. Wajib kita tahu. Tepuk tangan memori yang mengantarkan suasana kita berikan hadir menuju singgasana pelaminan yang indah. Perjalanan cinta kedua manusia yang dapat ikrar berhidup bersama dalam satu tautan ikatan suci, ikatan pernikahan sakral sebagai jalin cinta suci ini akan abadi selamanya. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah atas pernikahan berantu dan juga putri. Kebahagiaan tentunya itu kita mempelai adalah kebahagiaan dari kita semuanya. Doa kasih dihadirkan untuk kebahagiaan dari putri dan juga kasih.
baju mahal cuma tinggal istirahat doang. Semoga kebahagiaan ini akan di selamanya. This is our bright and bright brother and Putri. Satu kebahagiaan di sore hari ini kita memulai perbaikan dari Putri yang hadir bersama kita dan dibiarkan oleh Tuhan kita. Dan telah hadir di singgasana pembinaan. Dengan kegiatan di sepanjang sore hari ini telah hadir di dalam kesempatan bagian dari The Homeplay dan sebagai awal perkenalan dari keluarga besar atas kehadirannya di sore hari ini, sejenak kita akan memberikan pesan sambutan mewakili keluarga di mana sambutan akan disampaikan oleh ayah dan cita Bapak Haji Abdul Jawa. Nah teman-teman yang lagi pidato itu yang aku zoom nih, ini adalah ayah dari pengantin prianya. Mereka akan bekerja sama dan kerja sama awal dari teman-teman lain. Mereka akan berdiri, tapi justru ini dari atas sampai ke bawah. Harapan tentunya doa dari kita semuanya seperti air kemarin dari atas ke bawah. Demikian juga kelancaran rezeki dari teman-teman lain yang akan selalu mengalir mengiringi kita teman-teman dalam menuju rumah tangga yang baru ini. Baik rumah tangga, seperti justru yang kita mau kasih. Satu, dua, dan tiga, boleh kami katakan perayaan yang berbahagia. Semoga kita akan selalu terisi bumi-bumi rezeki yang akan selalu terisi bagi kedamaian kita seperti air yang mengalir dari atas sampai ke bawah yang akan selalu terisi apapun yang kosong di sana. Demikian juga semua rezeki dari kedamaian kami, bukan hanya rezeki bagi keluarga saja, tapi juga rezeki bagi seluruh anggota keluarga sehingga semuanya berbahagia. Semoga berbahagia bagi kedamaian, berbahagia juga kepada pasangan tua. Bahagia juga untuk saudara-saudara tercinta dan kita mau mulai. Baiklah, kita sama awal dari kedua kami. Alhamdulillah telah terisi dengan indah dan kemudian berkembali ke atas pelaminan. Dan setelah ini kita akan merasakan The Wedding Toast dan kita merasakan Pak Nenek dapat teman-teman dari kita akan mengambilkan jus kita ya. Dan kita akan The Wedding Toast bersama-sama nantinya untuk kebahagiaan kemakmuran kebahagiaan untuk kita semuanya. Jadi kita hadirkan seluruh keluarga besar, keluarga terkasih, keluarga tercinta. Kita hadir bersama-sama di dalam kebaikan kita sini. Pada saat kita semuanya maskernya dari mulutnya kami dan mulutnya kita akan meminum air ini. Ya, kita akan bagikan dari dalam teman-teman. Ya, kita akan bagikan dan bersama-sama kita akan mengangkat tangan kita tentunya. Dan semoga Bapak dan Ibu berbahagia. Doa dari kita semuanya berbahagia. Berantau jika Putri dan Menantu Palika Mata dan Ibu ini dengan menantai The Wedding. Resepsi, jadi ini aku tuh udah di rest area ya.
Tapi gak tau kenapa ya habis kondangan, tapi aku jadi lapar. Jadi aku berhenti dulu deh di rest area Jagorawi ini. Jadi aku lagi pengen makan apa ya, gak tau ntar. Tadi lagi nungguin suami aku, dia lagi sholat. Nah teman-teman, langsung aja aku undurkan diri ya untuk video kali ini. Semoga menghibur kalian nih. Jadi segitu aja untuk vlog kali ini. Semoga kalian subscribe ke channel aku, terus jangan lupa di komen dan di like ya. Bye bye, see you next video.